Come? Masih bersama Kesha Ratulio. Kesha, kita akan bermain games tebak bibir. Apa tuh? Menebak bibir. Menebak bibir. Kita dibagi menjadi dua tim, ya. Kesha dengan Firza, aku dengan Danang. Tiap tim bergiliran memilih kategori lagu Indo, lagu Barat, film Indo, film Barat. Kalau lagu ya tebak judul lagu, kalau film tebak judul film. Oke. Dan nanti kamu harus pakai headset. Yang menjadi tim yang dapat giliran duluan harus pakai headset, ya. Dan menebak gerak bibir dari mystery guest kita. Nah, nanti ada bibir yang harus ditebak pengucapannya. Waktunya 1 menit untuk menebak sebanyak-banyaknya. Alright. Oke. Okay. Langsung saja. Kita mulai game tebak bibir. Silakan dipakai headsetnya. Eh, sebenarnya lihat pilih dulu kategori. Ya, foot, red, sip, grup. Silakan Kesha. Tiga. Tiga. Film Indonesia ya, tiga ya. Gampang lah, udah aku. Jadi kamu harus menebak nanti bibir itu nyebutin apa. Contoh, ngerti kan, ngerti. Jadi misalnya, ada apa dengan cinta. Oke. Susah banget. Siap. Ya, oke. Okay. Silakan dipakai. Dipakai. Udah gitu dinyalain musiknya, jangan dipakai doang. Silakan. Cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Ngomong apa sih dia? Apa? Cek toko sebelah. Ya lu lanjut lagi, jangan terus. Satu. Surga yang tak dirindukan. Surga yang tak dirindukan. Bibirnya numpuk ya? Surga yang tak dirindukan. Boleh next, boleh next. Surga yang tak dirindukan. Iya betul. Lanjut, lanjut. Ada apa sih dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Petualangan Serina. Petualangan Syarina. Warkop DKI. Warkop DKI. Ini kayaknya mati. Kartini. Kartini. Woi, diam aja, woi. Kartini. Lo gak usah ngomong, diam aja. Habis. Ya. Berarti kejawab berapa tuh? Empat ya sih? Cek toko sebelah. Petualangan Syarina. Petualangan Syarina. Ya, ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Surga yang tadi rindukan. Surga yang tadi rindukan. Terus cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Warkop DKI. Warkop DKI. Cek toko sebelah. Lima. Tuh kan? Lima! Selamat ya. Oke, buka. Oke, silakan dipilih. Yang lain nih ya. Dua. Lagu Barat. Ya, 60 detik mulai dari sekarang. Hold me now, it's hard. Lo gak usah teriak-teriak, I'm sorry. Lo, gigi lo jelek banget. Hold me now, it's hard for me to say I'm sorry. Hold me now. Hold me now. Kau pengen tahu? Pas. Don't wanna close my eyes. Don't wanna close my eyes. I don't know. Asleep. Cause I miss you. Gue bayarin ke dokter gigi mau gak lu? Pas. And I was like baby. Baby, Justin Bieber. Oke. Satu. Oke. Pilih dulu Kesha. Nyala ya. Hah? Pilih dulu. Nyala ya. Okay. Satu. Kalau aku sih milih kamu. What? Lagu Indonesia. Wah gila dimatiin sama dia. Oke. Dimulai dari 60 detik, dimulai dari sekarang. Aku bukan Wonder Woman. Muyang bisa terus aku menahan bukan rasa sakit karena cinta mencintaimu sayang. Pas aja pas. Sayang. Dia gemes adalah pustaka sejuta. Dia adalah pustaka. Dia adalah pustaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Iya benar itu jawabnya. Iya. Lanjut. Pegang tanganku bersama jatuh cinta kali kedua. Satu cinta satu hati. Pada yang sama. Gila, apa sih gak tahu pas.
nebak lirik ya susah. Marilah kita mensyukuri semua berkat dalam hidup. Nah itu baru mamam bro. Iya itu baru. Itu susah baru banget mama. Ya emang gila. Lagu. Gimana tuh? Benar satu. Aturan film ya sekalian aja dari apa skripnya. Ya susah banget. Oke. Yang terakhir. Ini gunanya bel untuk apa? Nomor 4 ya. 4. Film Barat. Film Barat. 60 detik dimulai dari Bilik sekarang. Tio. Resident. Ini lagu Indonesia. Evil. Barat, barat. Star Wars. Resident Evil. Resident Evil. Gak bisa gue ngeliat bibir gue bisa. Titanic, Titanic. Evil. Casper, Casper. Star Wars. Tanggupan perahu. Tahu, tahu. Orang Inggris. Barat. Twilight. Barat, barat. Barat, barat. Twilight. Barat, barat. Barat. Twilight. Warcraft, Warcraft. Twilight. Tahu jangan pelet. Warga belum pas. Like. This festival me. This case this festival me. Tidak ada yang menang. Berarti pemenangnya adalah Firza dan Kesia. Siapa tadi ya buat Kesia, silakan ambil dana. Duh Gusti, ya Allah itu apa sih tadi itu? Ah iya itu dia, asik. Yeay. Selamat. Terima kasih. Dipakai ya. Oke. Okay. Jangan cuma. Yang kalah gak dikasih hukuman? Yang kalah gak dikasih hukuman? Enggak. Ya, gak seru. Terima kasih Kesia. Terima kasih Kesia. Kesia Ratulio lagi sibuk apa sekarang? Hah? Aku lagi sibuk kuliah. Sama abis. Kuliah aja, nggak ada, belum ada film, sinetron. Film. Film apa? Abis syuting film. Ada deh, tunggu aja. Drama, Jumlah action. Ngawur. Drama, action. Komedi. Komedi. Oke, okay, baiklah. Promo di sini gitu dong. Iya nanti. Iya, jangan lupa nanti kalau tayang belum tayang. Oke, okay, oke. Okay. Tapi aku udah tayang sama kamu. Iya, itu dia. Baiklah. Kesia, terima kasih. Dadah, Kesia. Boleh kembali ke sekarang kita akan melihat Indah seperti sudah selesai makeovernya. Mari kita lihat ke sebelah sana jadi seperti apa makeovernya. Yo, mari. Ya ampun, Sasa cantik banget jadi begini ya. Nada, hormat banget nih. Nada. Oh, ini Nada. Hai Nada. Hai. Awas ada yang mau dekat. Hai Nada. Hai. Nah. Gimana? Dan Sasa? Siap. Diceritain dulu apa kesulitannya? Kesulitannya nggak ada sih, cuman tantangannya adalah Sasa suka gaya yang simple, terus dia nggak mau warna yang terlalu bold, terus dia juga make up-nya maunya agak yang lagi ngetren sekarang kayak Korea-Korea gitu, jadi blush on-nya dari pipi ke hidung ke pipi lagi, jadi terus apa nyambung gitu. Lo bisa begitu? Iya, sekarang kenapa, lagi ngetren kayak gitu. Kenapa nggak dari pipi ke hidung ke sini nyambung ke sini jadi kayak ninja dulu? Nggak bisa. Enggak bisa ya, oke. Okay. Tapi mungkin kita ingetin lagi sama komentar seperti apa bentuknya Sasha, ini dia. Yup. Oke, okay, kalau begitu langsung saja ini dia. Hasil makeover dari Indah Nada Puspita, drum roll please. Rembang. Kita sambut. So beautiful, right? Cantik ya. Sasa maunya yang natural, nggak pengen pakai bulu mata, jadi pakai maskara doang. Oh, siap. Berarti Sasa udah siap dinikahin ya? Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Ada calonnya nggak? Insya Allah ya. Calonnya? Ada. Ada, insya Allah. Oh. Insya Allah ada. Kalau Nada ada calonnya nggak? Insya Allah ada. Ya, udah ada lagi. Waduh. Tapi oh, natural sih. Tapi Sas, wey. Tahu banget loh. Tapi menurut Firza, makeup natural tuh seperti apa sih? Makeup natural, satu nggak pakai apa bulu mata. Kedua, alisnya juga tidak terlalu berlebihan. Wey.
dan apa namanya yang merah-merah blush on. Blush on-nya enggak terlalu ya? Merah ya. Ya, intinya sih merah itu ya memerah ke. Merah ke. Merah ke, enggak merah ke. Ke. Intinya dari semua ini apa? Apa? Kita itu harus yang pertama harus relax ya. Relax. Yang kedua. Kita tuh harus stay tune. Yang ketiga. Kita itu harus slow. Eh, yang paling penting nih buat semua. Yang paling penting. Ini itu tuh yang lagi di dapur. Datang depan TV sekarang cepat. Ini yang paling penting untuk semua. Guys, kita semua harus tetap Head. Gila. Sangat terbang. Terima kasih Indah dan Sasa. Tapi kalau mau ngobrol sama kamu, nanya-nanya, ada tips-tipsnya kayak gimana sih pakai hijab dan lain-lain, kamu bisa dilihat di mana? YouTube, Instagram atau apa mungkin? Bisa cek di YouTube aku, Indah Nada Puspita, atau di Instagram, @IndahNadaPuspita. Jadi nama asli ya, Indah Nada Puspita, nggak ada C yang kemu selamanya gitu. Oh, enggak. Tapi Sasa happy ya dengan makeover ini? Happy. Okay. Udah siap lebaran ya? Iya. Baiklah, kita punya hadiah juga buat Nada. Ya, kita makeover. Thank you. Itu buat kamu. Terima kasih. Dipakai ya. Iya. Tahu kenapa Firza enggak ada fotonya di situ? Oh, iya, kenapa? Karena maunya foto berdua sama kamu nanti buat buku nikah. Kamu ini kemanain? Emang namanya panggil Nada. Nada. Di rumah dipanggil Nada juga. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal Nada, kamu bisa buat cover video lagunya Rizky Fabian Kesempurnaan Cinta atau Cukup Tahu. Dengan mengubah liriknya, dengan lirik yang bertema Ramadan, dan kamu bisa memperebutkan 10 juta rupiah. Caranya kamu bikin videonya dengan lirik yang diubah tadi ke Instagram kamu, tag kita di @thecomment_ dengan hashtag thecomment lagu Ramadan. Udah deh, habis itu berkompetisi lah dengan sehat. Baiklah, kalau begitu kita tutup saja. Kalau begitu kita tutup saja komen dan subscribe. Dan jangan kemana-mana. Udah habis. Jadi tetap kita semua happy ya. Happy. Salam happy untuk semua ya. Salam happy. Kita happy. Ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Mau ketemu ke? Mau enggak ketemu ke? Intinya kita slow. Baiklah, kita sekarang masuk ke soal kedua. Silakan Bung Ben. Udah langsung ref aja. Kapanpun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu, ku akan selalu ya.